Tahu mas. Tahu seperti biasanya ya mas ya. Tahunya 3.000, tempenya 3.000. Buat ini tiap hari masalahnya kan kondisi pandemi gini itu nah, ekonomi susah. Jadi tahu tempe itu ya jadi makanan pokok. Nah kemarin kan tahu itu langka. Iya, beberapa hari ini ya langganan saya itu nggak lewat. Udah ya setiap hari ya nyariin kemana-mana juga susah gitu. Kesulitan ya, emang berapa hari nggak lewat ya langganan? Iya, langganan saya nggak lewat, pasar juga itu yang jualan habis semua. Emang sulit ya di pasaran untuk iya, cari tahu tempe itu Bu? Iya. Untuk harganya tadi gimana Bu? Masih normal apa gimana Bu? Sekarang sih udah ini biasanya sama sih, cuman agak kecil kayaknya. Oh, udah dikurangin ya Bu ya? Iya, kalau bisa sih ini kan makanan pokok sehari-hari. Ya kalau bisa ada terus, soalnya ini kalau nggak ada ya bingung makan apa. Soalnya kan harga semuanya juga, ayam apa, daging juga mahal gitu. Ini yang praktis ya Bu? Praktis dicari. Harga murah, harga rasa murah, juga enak. Hampir satu minggu. Lebih 4 harian. Kenapa mas? Ya karena kedelainya mahal. Oh, kedelai mahal, jadi nggak jualan. Emang di pasaran nggak ada mas? Ya ada sih, cuma harganya aja yang nggak untuk biar produksi. Jadi? Ya anggapannya ya pemerintah bisa mengatasi semua masalah pengusaha tempe sama tahu mas. Oh nggak naik mas ya? Tetap ya? Nggak naik ya? Harga tempe nggak naik ya? Untuk saat ini? Oh bikin sendiri, nggak naik ya? Tapi nggak, tapi ininya kekurangin lebih kecil. Menyesuaikan harga kedelai ya. Konsumen nggak takut kecewa apa gimana mas kalau dikurangin? Oh gitu ya, penting kualitasnya ya.